Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Sheila Amza tampil menjelaskan sebab dirinya tidak dapat berpuasa sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Menerusi hantaran di Instagram, Sheila menyatakan setiap wanita hamil mempunyai ketahanan badan yang berbeza. Selain sedang syarat mengandung 8 bulan, dia mengalami masalah tekanan darah atau HB rendah dan juga pembawa telisimia. Saya pembawa telisimia, makanya memang masalah tekanan darah rendah ini tak dapat dielakkan. Jadi janganlah kata, oh saya HB rendah boleh je puasa. Badan orang kan lain-lain, lagi pula saya mengandung, manalah boleh samakan, betul tak? Ada dua golongan yang saya cukup malas nak layan, golongan baik beli dengan golongan terpaling itu ini katanya. Dalam pada itu, pemilik nama Nur Syaila Amir Hamzah itu memberitahu, masalah tekanan rendah membuatkan dia sering berasa pening dan hampir pitam. HB rendah ini memang agak masalah, jalan sedikit pening, berdiri lama pening. Ada satu hari itu nak pergi beli barang keperluan dengan ubai. Ya Allah, nak pitam pula, makan ubat semua dah, tapi itulah dugaan nak buat macam mana. Doakan saya dan baby selamat sampai bersalin nanti, insya Allah. Terdahulu, Temu Bual bersama Sheila mengundang persoalan dari para netizen gara-gara dia tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan ini karena tekanan darah rendah serta tidak disarankan oleh dokter. Untuk rekod, Sheila mendirikan rumah tangga dengan ubai pada 4 Ogos 2023.